itu merupakan salah satu korporasi. Jadi usaha-usaha yang ada di situ nanti dimaksimalkan, mulai dari hulu sampai hilir, sehingga ini meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah yang ada di desa tersebut. Itu gambaran dari kampung bawang merah. Nah, kemudian di kampung ini, di kampung bawang merah ini misalnya, itu mulai dari perbenihannya, benihnya sesuai dengan tema kita hari ini adalah benih yang bermutu, benih yang bersertifikat, dan juga apa namanya pengawasan benihnya juga itu menjadi konsen kita. Dan tata kelola produksi yang ramah lingkungan, kita dari waktu ke waktu berupaya agar pangan kita lebih berkualitas, maka pangan yang ramah lingkungan, mengurangi apa namanya ketercemaran, itu menjadi konsen kita juga. Nah, ini semua Bapak Ibu, kampung bawang merah misalnya ini nanti tentu dalam rangka mendukung ketersediaan produksi, stabilitas harga. Nah, oleh karena itu ada juga support kita termasuk dalam hal distribusi, kemudian penyediaan sewa gudang, dan hilirisasinya juga menjadi perhatian kami di Dirjen Hortikultura, maka bantuan dari sarana-prasarana, baik itu sarana untuk prapanen dan setelah pasca panen. Dan kita berharap juga, nah ada nanti yang menjadi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ada juga nanti dari kampung yang kita rancang untuk bisa targetnya. Kemudian, ini merupakan sarana utama di hortikultura yang kita mengetahui tadi bahwa kalau salah dalam benihnya, maka tidak akan maksimal untuk produksinya. Maka ini menjadi satu hal yang penting. Oleh karena itu, dalam proses agribisnis hortikultura, penggunaan benih itu tidak dari perbenihan hortikultura, Bapak Ibu, adalah menggunakan benih bermutu dari varietas unggul mendukung pengembangan hortikultura yang berdasaing dan berkelanjutan. Dan kebijakannya adalah menjadikan benih dalam negeri menjadi benih di sentra produksi, memperkuat lembaga perbenihan. Itu Bapak Ibu dari visi misi dari Direktorat Direktorat Perbenihan. Nah, strateginya seperti apa? Strateginya adalah pertama kita penyebaran varietas unggul. Kita mengetahui bahwa Indonesia ini cukup kaya akan sumber genetik ya. Nah, oleh karena itu benih yang kita edarkan adalah benih-benih unggul, baik itu berasal dari lokal maupun di introduksi. Nanti Pak Joko Penilih bisa akan menyampaikan lebih detail lagi sejauh mana sekarang apa namanya yang kita miliki benih-benih unggul baru yang dihasilkan dari Indonesia. Kemudian peningkatan pengawasan sertifikat, Pak Denny nanti akan silakan menyampaikan. Kemudian penguatan peningkatan kapasitas BPH, berbagai pelatihan-pelatihan, termasuk hari ini juga salah satu upaya kita adalah bimbingan teknis. Ini tentu dalam rangka meningkatkan kapasitas pengetahuan kita terkait inovasi teknologi di dalam hal perbenihan bawang merah. Itu kemudian regulasi juga menjadi konsen kita. Jadi dari waktu ke waktu ini perlu kita lihat lagi apakah perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Itu Bapak Ibu, kemudian mendorong perusahaan benih untuk melaksanakan sertifikat mandiri dan terakhir pelindungan dan penguatan SDG nasional untuk pengembangan daerah melalui
berbagai aktivitas eksplorasi, observasi, dan demonstrasi. Itu menjadi concern kita, strategi kita dalam pengembangan perbenihan nasional. Kemudian ini beberapa dasar hukum perbenihan ini yang menjadi guidance, yang menjadi acuan kita di dalam industri perbenihan hortikultura. Mulai dari undang-undang sampai kepada permentan. Ini nanti bisa dicermati, dibaca saja kalau diperlukan. Dan dasar hukum perbenihan hortikultura ini menurut permentan nomor 23 tahun 2001 yang baru, perbenihan hortikultura pada permentan ini merupakan antara lain ya, itu pemurnian varietas, sertifikat, kemudian kompetensi produsen dan pengedaran benih, sertifikasi sistem manajemen mutu, produksi benih, serta sertifikasi dan pengawasan peredaran benih. Itu yang menjadi ruang lingkup dari permentan nomor 23 tahun 2021. Kemudian kelembagaan perbenihan, Bapak-Ibu, kita institusi-institusi yang bergerak, yang punya tupoksi di perbenihan ini, mulai dari lembaga-lembaga penelitian, kita punya Balitsa yang memproduksi benih sayuran sebagai benih sumber. Kemudian juga Direktorat Perbenihan Hortikultura ini yang punya tupoksi untuk pengembangan perbenihan di nasional. Kita punya 32 balai benih hortikultura, kemudian balai pengawasan sertifikat benih ada 32 di provinsi. Ada dengan tenaganya lebih kurang 1.000. Jadi dia juga darahnya meningkat. Kemudian produsen penangkar benih hortikultura kita ada 100 penangkar benih bawang merah, 103 penangkar benih kentang, 500 penangkar benih buah ini yang sudah terdaftar. Kemudian kalau kita lihat produsen benih sayuran, ini ada 48 produsen benih dalam negeri dan ada 14 produsen benih perusahaan asing yang ada di negara kita. Itu Bapak Ibu, kemudian kalau kita lihat data pelepasan atau pendaftaran varietas sampai tahun 2020, ini buah-buahan ini sudah 863 varietas, kemudian sayuran 1793 varietas, florikultura 289 varietas, tanaman obat 30 varietas. Jadi ada sekitar 3000 varietas yang dihasilkan tahun 2020. Kemudian produsennya melepas atau mendaftarkan tahu kalau dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dari pihak swasta ada 190, perguruan tinggi 3, dinas provinsi kabupaten kota 3 dan badan litbang pertanian ada 5. Jadi totalnya 228. Kemudian Bapak Ibu, ini kalau kita cermati pengembangan bawang merah di tahun 2021 ini kita punya sekitar 4.000 hektar ya. Ini sebelum direfocusing tanggal ini. Sebelum direfocusing ada sekitar 4.000 hektar yang tersebar mulai dari Aceh sampai ke Papua. Nah, dari sekian banyak lokasi pengembangan bawang merah ini yang perlu kita perhatikan juga, ada beberapa sentra-sentra utama yang merupakan basis pendukung seperti di Sumatera Barat itu di Alam untuk mengcover Sumatera misalnya kan, itu merupakan basis utama. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, NTT kalau itu ada 5,
Kemudian di Sulawesi Selatan ada di Endrekang ya, Endrekang untuk menjamin pasokan ada pengembangan. Kemudian alokasi bantuan fasilitas benih bawang merah tahun 2021 APBN pusat kita ada 60% di pusat dan 40% di daerah ya. Ini berupa umbi besar yaitu 1438 ton dan dengan luasan sekitar 1200 hektar. Ini tersebar di 74 kabupaten dan 18 provinsi. Kemudian di samping umbi juga ada dari biji atau yang lebih kita kenal dengan TSS yaitu 1,74 setara dengan 4385 hektar. Ya, ini ada di 28 kabupaten provinsi. Itu Bapak Ibu gambaran dari kebijakan perbenihan di Direktorat Jenderal Hortikultura dan mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada kita semua. Nah nanti dari sini kita akan menyimak bersama-sama informasi dan kemudian inovasi-inovasi teknologi-teknologi terkini dari para narasumber. Oleh karena itu pada Pak Joko Penilih dan Pak Denny kami nanti harapkan ini bisa pencerahannya dan Bapak Ibu sekalian Dirjen Hortikultura di tahun 2021 ini mengembangkan kampung bawang merah ini. Ini lebih kurang sekitar 200 ya sebelum repurposing. Ada 100 bawang putih, 100 kampung. Dan juga kita memulai kampung bawang bombay. Walaupun selama ini kita mengetahui bawang bombay itu impor. Tapi berkat kreativitas dan teknologi, inovasi dari para pelaku. Nah, ini bawang bombay juga sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Walaupun ini masih skala adaptasi, masih skala uji coba. Maka oleh karena itu, kita di tahun 2021 ini sudah mulai juga membangun kampung bawang bombay. 4 atau 3 kampung. Saya nggak tahu sih setelah direfocusing tinggal berapa gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bintek produksi bawang merah bermutu ini dibuka dan semoga kita semua bisa mengikuti dengan baik dan para narasumber ini kami ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Saya ini kebetulan berada di lapangan ini, saya lagi di Boyolali. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sebagian besar selama PPKM itu banyak di rumah, saya kalau tidak di kantor ya di lapangan. Bagi-bagi tugas Bapak Ibu. Ini mohon doanya aja semoga kita semuanya sehat walafiat dan bawang merah kita yang sudah bertahun-tahun relatif kita lebih aman, lebih terkendali ini bisa menjadi concern kita semua dan ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan. Tentu ini semua tidak terlepas dari upaya
berbagai pihak termasuk Bapak Ibu juga pelaku. Ya, karena itu kami ucapkan terima kasih. Demikian Bu Linci, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, jauh-jauh dari Boyolali ya Pak, bisa masih menyempatkan diri untuk bersama kita sebentar di sini. Bapak Ibu, tadi Pak Direktur sudah menyampaikan bagaimana gambaran pengembangan ya, program pengembangan benih bawang merah Burmutu di Indonesia. Tadi sempat juga menceritakan bagaimana program Kampung Hortikultura yang kita bangun saat ini menjadi program Direktorat Direktorat Jenderal Hortikultura. Terima kasih Pak Direktur. Baik Bapak Ibu, kita akan melangkah ke sesi berikutnya. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa link presensi, sertifikat, dan materi akan kami share nanti ya Bapak. Bapak Ibu nanti tenang saja akan kami share. Jadi kita mengikuti saja dulu bagaimana sesi-sesi yang akan kita sampaikan pada saat ini. Nah sebelum kita beranjak ke sesi berikutnya, saya juga mau memberikan informasi bahwa nanti teman-teman akan share itu namanya ada aplikasi Slido. Jadi pertanyaan Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silakan membuka nanti link yang akan disampaikan di Slido itu, di link aplikasi Slido. Nanti silakan menitipkan pertanyaan-pertanyaannya di situ. Dan jangan lupa menuliskan nama penanya dan asal dari mana dan kira-kira nanti pertanyaannya itu mau ditujukan ke siapa. Nah, kemudian nanti kalau ada setelah membuka aplikasi tersebut ada pertanyaan yang hampir sama, yang mirip gitu ya, yang mirip-mirip, yang senada gitu. Silakan memberikan jempol saja pada pertanyaan itu. Nanti pertanyaan yang semakin banyak, pertanyaan yang paling banyak supporternya, supporter jempolnya, nanti akan kita respon terlebih dahulu. Nanti teman-teman akan share linknya, link presensi, link materi, link sertifikat, kemudian juga link Slido untuk menitipkan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di sana. Baik, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya akan dibawakan oleh Pak Joko Pinili. Ya, saya mau menyampaikan sedikit biodata beliau. Nama lengkapnya adalah Joko Pinili. Tadi seperti Bapak Pak Direktur juga sudah menyampaikan bahwa beliau itu sudah doktor lah ya dalam beliau pada saat ini menjabat peneliti di Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Nah, beliau khususnya itu meneliti di bawang merah. Nah, beliau lahir di Wonogiri tanggal 2 Juli tahun 1971. Jadi beliau itu seperti tadi sudah digambarkan oleh Pak Direktur bahwa beliau sudah banyak pengalaman, banyak asam garam di bidang produksi benih bawang merah. Baik, kepada Pak Joko kami persilahkan untuk menyampaikan materinya di sesi berikut ini. Silakan Pak Joko. Terima kasih Ibu Lince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar nggak ini? Bisa Pak. Bisa Pak. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Hortikultura, khususnya Direktorat Perbenihan yang telah mempercaya Balitsa untuk menyampaikan materi tentang produksi benih ini. Dan kami juga kebetulan dapat mandat dari Pak Kepala Balai untuk menyampaikan ini, walaupun sebetulnya saya sudah enggak di perbenihan lagi. Saya fokus di pemulihan. Kedua, saya akan terima kasih kepada Pak Liverdi. Saya kenal beliau karena beliau kepala balai saya pada waktu masanya dan sekarang sudah melejit jauh. Mudah-mudahan naik lagi harapan kami untuk ke depan dan di Kementan menjadi yang the best lah. Terima kasih Pak Liverdi. Semoga sehat Pak Liverdi. Mas, mohon Mas ya. Dalam kesempatan ini saya ditugaskan untuk menyampaikan teknologi produksi benih bawang merah. Mungkin
Tolong ini materinya Bu di baik, saya kalau takut dari sini takut nanti ini baik, error. Nah, dalam budidaya bawang merah memang benih bermutu ini masih sangat kecil untuk digunakan, yaitu dari hasil survei hanya 4-5%. Belum ada ya ini. Nah, bentar Pak. Lagi proses, Pak. Nah, dengan adanya kampung hortikultura ini diharapkan untuk penanganan benih lebih bagus. Diharapkan karena apa? Karena terfokus di suatu tempat ya. Karena saat ini petani semua menggunakan benih hasil penangkaran sendiri gitu. Nah, dengan adanya kampung hortikultura, diharapkan nanti benih juga dihasilkan di situ. Kemudian bimbingan dari pemerintah, terutama baik pemerintah pusat maupun daerah, juga fokus di situ. Juga banyak pelatihan-pelatihan di daerah itu mengenai benih. Gitu. Ini harapannya. Belum ada ya? Iya, sepertinya internetnya ini, Pak. Mungkin sambil ini saya baca aja. Nah, mungkin yang perlu kita pahami bersama adalah yang apa yang dimaksud benih dalam hortikultura, yaitu kalau kita mengacu pada Undang-Undang Hortikultura tahun 2010, benih hortikultura itu adalah tanaman hortikultura itu sendiri atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura. Jadi benih itu di yang kita sepakati di Undang-Undang Hortikultura. Jadi tanaman hortikultura itu sendiri, misalnya udah besar kita dipindah itu juga benih namanya. Udah besar kemudian ditanam lagi itu sudah benih, udah jadi tanaman besar. Kemudian atau bagian dari tanaman hortikultura itu, misalnya benihnya, misalnya akarnya, misalnya umbinya, nah itu juga disebut benih dalam hortikultura. Nah, untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi, tanaman hortikultura itu memerlukan benih berkualitas. Nah, ini yang utama ya, yang utama pertama kita prioritaskan itu benih untuk menghasilkan tanaman yang mempunyai produktivitas yang optimal. Belum bisa ya, Bu? Iya, Pak. Sepertinya ada masalah dari sini. Pak, Bapak boleh share screen dari Bapak, Pak?
Jadi sini juga Tak bisa ya, Pak. Belum bisa, Bu. Dari sini juga. Pak, materinya sudah ada. Ya, Pak. Ya, Bu. Terima kasih. Jadi, yang akan saya sampaikan adalah tentang teknologi produksi benih bawang merah. Nah, yang akan saya sampaikan sebetulnya yang penting adalah yang produksi benih dalam bentuk umbi. Tapi di sini juga ada saya sampaikan juga produksi benih biji, tapi sekilas gitu. Nah, itu kalau waktunya cukup, kalau enggak, nanti ada di ini bisa dibaca sendiri. Mungkin ditampilkan, Bu, ini baru ininya. Di slide show. Mbak Mila minta tolong di slide show, bisa? Dari awal dulu. Baik, mungkin akan saya mulai. Jadi tadi sudah saya sampaikan tentang lanjut. Tentang benih hortikultura, tadi saya sudah sampaikan dari benih hortikultura itu bisa tanaman hortikultura itu atau bagian dari tanaman hortikultura. Nah, benih berkualitas ini sangat penting ya, sangat penting untuk mendukung produktivitas dari tanaman bawang merah itu sendiri. Lanjut, Bu. Nah, untuk memproduksi benih bawang merah, nah nanti saya fokus ke produksi benihnya mungkin ya, karena nanti sertifikasinya akan disampaikan oleh Pak Denny. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum memproduksi benih? Nah, harus kenal. Jadi harus kenal benih paritas bawang yang harus kita produksi tersebut. Nah, kalau kita sudah kenal, nanti kita mudah di lapangan untuk sehingga tugas BPSB nanti juga tidak terlalu besar gitu, terlalu berat karena kita sudah menguasai. Ibaratnya apa yang akan kita produksi itu seperti apa gitu. Misalnya paritas Bima, paritas Batu Ijo itu kan beda. Sama anggap seperti kita mengenal istri kita sendiri gitu, sampai sebanyak-banyaknya gitu. Oh, kalau paritas Bima itu warnanya gini, daunnya gini, nah itu nanti akan mempermudah di lapangan. Nah, untuk awal mungkin kita mengenal bawang merah yang ada di Indonesia mungkin ya. Sebetulnya bawang merah yang Indonesia itu nama latinnya itu sama dengan bawang bombay awalnya, yaitu Allium cepa. Allium cepa. Nah, itu bawang bombay. Tapi bawang merah sebetulnya sama karena tidak beda spesies. Tapi ada kesepakatan bahwa karena bawang merah ini beda tampilannya ya, karena beranak, mempunyai anakan, kemudian bawang bombay itu kebanyakan tunggal, maka ada dua nama spesies yaitu
Allium Ascalonicum, ini Allium Ascalonicum itu banyak dipakai di dokumen-dokumen ekspor-impor biasanya. Kemudian ada Allium Sepa, tetap ada namanya Par Agrigatum. Oh, ini agrigatumnya salah, yang G belakang ini harusnya 2. Nah, Allium Ascalonicum ini karena tanaman ini awalnya ditemukan di Asia Tengah di daerah Ascalon. Kemudian kalau Allium Sepa Par Agrigatum ini, bawang merah itu dikasih nama spesies ini karena dia sebetulnya bawang bombay sama, tapi membentuk agregat, maka agregatum. Membentuk anakan, gitu. Nah, itu mungkin kenal secara umum, saya kenal itu. Lanjut. Lanjut. Nah, kemudian untuk mengenal lebih jauh, kita kan tadi hanya mengenal ininya aja ya, bawang merah itu secara umum. Nah, untuk lebih jauh itu banyak sifat-sifat ya. Kalau sebetulnya di varietas sekarang ada penciri khusus pada varietas yang dilepas dan di ini kan diharuskan minimal 2 penciri khusus baru bisa dilepas menjadi varietas baru. Nah, itu yang harus kita pegang dulu, dua penciri khusus itu nanti dari kalau kita sedang memproduksi benih gitu. Misalnya daunnya warna hijau gelap gitu, kemudian umbinya warna merah kekuningan, misalnya seperti itu. Nah, itu yang harus kita pegang. Tapi di lapangan, karena itu tanaman kita ya, kita sebanyak-banyaknya kita harus kenali sehingga kita mudah untuk menangani perbedaan ini, sehingga kalau ada yang menyimpang bisa langsung kita ambil gitu. Nah, sebagai contoh misalnya penciri khusus itu kalau yang di ini adalah yang tidak diukur, misalnya warna, kemudian kayak ini jumlah daun, kemudian tegakan. Nah itu yang dipakai. Nah, kalau kita semakin banyak kita menguasai ciri dari tanaman yang kita produksi, varietas yang kita produksi, kita semakin mudah untuk melakukan seleksi bila ada yang menyimpang. Karena seleksi menyimpang ini nanti tugas dari produsen. Karena nanti setelah diperiksa oleh BPSB, nanti BPSB-nya tugasnya tidak berat lagi karena memang udah seragam gitu. Karena nah, kemudian ada penciri khususnya ada banyak, ya misalnya ini jumlah anakan, walaupun tadi saya katakan kalau jumlah anakan di ini kan kuantitatif, jadi bisa dihitung, berarti ini sebenarnya tambahan aja gitu. Tapi varietas-varietas tertentu itu mempunyai jumlah anakan yang beda, misalnya batu ijo itu sedikit, kemudian tiron itu banyak. Nah, kita sebenarnya di lapangan ketika lihat tanaman bawang merah varietas tiron gitu, kemudian di ini batu ijo, pasti tidak percaya, oh itu tiron gitu, oh itu bukan batu ijo pasti gitu kan, karena memang jumlah anakannya beda gitu. Nah, kemudian bisa yang saya merahin ini mungkin yang paling mudah ya untuk menjadi penciri di lapangan. Yang ini yang mudah, saya lapisan lilin dan warna daun, ada bermacam-macam. Lanjut. Nah, ini saya hanya menunjukkan aja bahwa kita nanti dalam produksi itu kita kenal sebanyak-banyaknya ininya, sifatnya ini. Misalnya ukuran umbi. Misalnya batu ijo itu besar. Nah, kemudian tiron itu kecil. Bima itu medium. Nah kan itu tambahan-tambahan selain tadi di varietas ada 2 penciri khusus yang sudah ini gitu, yang sudah ditentukan gitu. Itu yang harus kita pegang. Nah, ini banyak nanti baca sendiri mungkin ya. Ini dari sekian banyak ini kira-kira sifat-sifat yang mudah kita biasanya ada perbedaan gitu di masing-masing varietas walaupun tidak semua gitu. Lanjut. Ini dari segi umbinya. Lanjut. Nah, ini dari
segi setelah pertumbuhan generatif, ya sudah nggak apa-apa saya teruskan. Ya. Nah ini kemudian di lapangan ada misalnya lengkungan daun, kemudian bentuk umbi ini juga berbeda-beda. Ini kita sebagai produsen kita kenali sebanyak-banyaknya gitu. Lanjut. Nah ini leher umbi ini beda-beda, biasanya ada yang sempit, ada yang lebar. Kemudian juga diameter maksimal umbi itu terletak di mana gitu, di atas, di tengah, atau di bawah. Untuk varietas yang kita produksi gitu. Lanjut. Kemudian diameter umbi, diameter umbi ini, oh ini yang tadi mungkin, lanjut aja. Bentuk bahu umbi ini juga beda-beda, nanti Bapak bisa, oh varietas yang saya produksi itu yang cocok yang mana, nanti bisa dilihat di sini. Kemudian bentuk dasar umbi juga berbeda-beda seperti ini. Lanjut. Nah kemudian jenis bahan tanam atau benih bawang merah, ini bisa umbi dan juga bisa biji. Nah karena perkembangbiakan bawang merah ini bisa vegetatif, itu dari umbi atau dari generatif, ini maksudnya biji, ini masih umbi juga. Lanjut. Nah, produksi benih umbi ini mempunyai kelebihan, yaitu keseragamannya tinggi, keseragaman tinggi karena diproduksi melalui vegetatif. Kemudian memang ada kelemahannya, yaitu jadi masa simpannya adalah hanya 2-3 bulan. Kemudian di gudang memerlukan perawatan intensif selama menunggu masa dormansi. Lanjut. Dan yang pertama mengenai pemilihan lokasi. Nah, pemilihan lokasi ini yang saya kira yang penting adalah bahwa tanaman ini lahan ini bukan bekas tanaman yang sefamili. Kalau bekas tanaman yang sefamili sebaiknya diganti. Nah, ini nanti ada dari pemeriksaan dari BPSB, nanti pasti sampaikan bahwa pemilihan lokasi seperti apa. Dan nanti kalau lahan itu bekas tanaman bawang merah lagi tidak akan diloloskan. Lanjut. Kemudian penyiapan lahan. Saya kira ini dibaca aja nanti ya, karena ini hanya masalah budidaya. Lanjut. Ini contoh pengolahan tanah. Dan itu sudah digarit tempat menempatkan benih. Lanjut. Nah, kemudian pemupukan. Ini pemupukan ini ada dua, yaitu ada yang menggunakan pupuk majemuk, ada yang menggunakan pupuk dasar. Dan mengenai itu, kita bisa beda-beda berdasarkan hasil penelitian, tapi di kami sendiri kisarannya kalau pupuk NPK itu pupuk kandang 110-15 ton per hektar. Dan ya, kemudian kebutuhannya berbeda, ini bisa berbeda, tapi ini bisa untuk dipakai patokan. Itu kalau kemudian untuk aplikasinya itu ada pupuk dasar dan pupuk susulan. Dasarnya itu tentunya ada pupuk kandang ya, kandang, kemudian kalau perlu kapur-kapur, kemudian juga perlu 1/3 dosis dari dosis per hektar. Kemudian susulan itu dilaksanakan 15 hari untuk susulan pertama, dan kedua kan dilaksanakan umur 30 hari. Nah ini kalau biasanya di tanaman yang nggak pakai mulsa, kalau pakai mulsa suka dilakukan dengan dicorkan gitu. Karena kalau ditaruh di langsung di batangnya, biasanya tanamannya akan terganggu. Lanjut.
Nah, ini untuk kalau pupuk tunggal, untuk pupuk tunggal hampir sama ya ininya pelaksanaannya, jadi susulannya 2 sampai 4 minggu. Ini hasil penelitian yang dulu ini. Karena sekarang rata-rata petani sudah menggunakan pupuk majemuk. Lanjut. Kemudian pembuatan lubang tanam ini apalagi yang penting kalau dipakai mulsa ini pembuatan lubang tanam harus dilakukan. Kalau di tanah di sawah, kalau tanahnya gembur bisa langsung ditanam. Hanya jarak tanamnya yang jarak tanam ini mengikuti atau berdasarkan dari besarnya umbi. Ada 15-20, ada 15-25 dan juga musim sebetulnya. Di sentra-sentra produksi di musim kemarau bisa menanam sampai 12x18, jadi lebih rapat. Tapi di musim hujan berisiko dengan jarak tanam segitu. Kemudian penanaman, nah ini benih itu dipotong sedikit aja sebetulnya agar nanti tumbuhnya seragam. Karena ada yang terhalang oleh pucuk dari umbi benih itu karena kering gitu. Dan sehingga sulit menembus, sehingga kita potong untuk membantu itu. Ini kalau sebetulnya secara umum kalau benih sudah pecah dormansi sebenarnya enggak perlu dipotong. Tapi dipotong ini sebenarnya untuk biar seragam gitu. Tidak ada yang ketinggalan karena pucuknya yang susah ditembus tadi. Lanjut. Kemudian pengairan, ini usaha mengatur ketersediaan air. Nah, ada macam-macam ya, ada di dataran tinggi, biasanya di lahan kering dataran tinggi itu pakai selang. Karena memang airnya terbatas, kemudian biasanya ditanam pakai mulsa. Kemudian ada yang air dari parit disiramkan ke bedengan. Ini di macam-macam di sentra-sentra produksi, misalnya Cirebon, Brebes, Nganjuk menggunakan cara ini. Kemudian mengenangi parit hingga permukaan tanah basah sebetulnya ya ini selama 15 menit. Nah, ini dilakukan di airnya yang melimpah. Nah, saya sudah tidak menjumpai lagi cara ini karena boros air ya. Karena ini dilep dari satu petak misalnya. Lanjut. Nah, kemudian pendaingan dan penyiangan. Ini membersihkan gulma dan memperbaiki bumbunan dan memperbaiki struktur tanah. Kemudian ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini yang harus dilakukan oleh produsen adalah pemeriksaan terhadap OPT. Karena kalau nanti telat itu bisa ini serangannya terlalu tinggi nanti sehingga menyebabkan produksi benih kita gagal. Kemudian pemeriksaan tipe simpang. Nah, ini tadi modal utama kita pemeriksaan tipe simpang itu. Makanya produsen kita harus mengenal sebanyak-banyaknya sifatnya tadi sehingga pemeriksaan tipe simpang ini bisa kita lakukan. Dan untuk produsen bisa melakukan sesering mungkin gitu. Karena nanti pas diperiksa oleh BPSB, ya keadaan tanaman sudah seragam gitu. Ya syukur-syukur nggak ada tipe simpang gitu. Kalau misalnya bawang merah itu biasanya di setiap sentra produksi diproduksi satu paritas sehingga jarang terjadi tipe simpang yang perlu di buang hanya mungkin karena serangan penyakit terutama fusarium. Karena kalau terserang fusarium itu harus dicabut. Lanjut. Nah, ini pengendalian hama, mungkin saya cepat aja ya ini mungkin. Hama ini Liriomyza atau kalau sering dengar saya kalau di Brebes disebut gerandong. Nah, ini lalat ini yang menyerang dari dalam daun ini, jadi makanya di pengorok daun ya. Kemudian pengendaliannya ini banyak, mungkin nanti yang jelas adalah
sebelum pestisida kita lakukan usaha-usaha dulu, misalnya bergiliran tanaman, menanam serempak dan sebagainya. Nanti pengendaliannya akan seperti itu semua. Baru terakhir nanti pestisida. Makanya tadi ada pemeriksaan organisme pengganggu tanaman itu penting, sehingga kapan sih harus kita semprot gitu. Lanjut. Nah, ini gambarnya, mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya, termasuk pengendaliannya sudah ada. Karena kalau saya baca semua nanti waktunya nggak cukup. Lanjut. Nah, ini gejala serangannya dari daun, kelihatan karena dia menggorok di daging daunnya, sehingga masih ada transparan itu yang kulit daunnya. Lanjut. Nah, kemudian ulat bawang, ini yang menjadi hama utama di bawang merah ya. Sehingga kalau pas serangan tinggi bisa menyebabkan kegagalan sampai 100% bahkan. Atau puso, gagal panen. Lanjut. Nah, ini gejala serangannya seperti ini. Kalau parah, nah ini mungkin nggak akan kepanen sampai 5% nih panennya, nanti hasil panennya. Lanjut. Nah, ini nanti barangkali bisa dipakai untuk melihat gejala serangan di lapangan. Lanjut. Nah, ini gejala serangannya. Ini ada kepompongnya, nanti kalau ada seperti itu mungkin bisa diambil di lapangan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini yang trip. Trip ini sangat kecil ya ininya, hingga kita agak susah untuk melihatnya, tapi mungkin bisa lanjut, nanti bisa lihat ininya. Lanjut. Nah, ini sangat kecil memang, sehingga susah dilihat. Tapi kalau kita jeli di lapangan tetap bisa dilihat. Lanjut. Nah, masih yang tadi. Ini kalau dibesarkan ya. Lanjut. Nah, ini ulat tanah. Ulat tanah ini serangannya biasanya tidak terlalu besar, tapi kalau menyerang di awal tanam ini bisa menyebabkan masalah yang serius juga gitu. Sehingga dari awal juga perlu dikendalikan. Lanjut. Lanjut. Kemudian penyakit. Ini yang pertama layu fusarium. Ini layu fusarium ini, nah, menyerang dari akar kemudian ke umbi. Sehingga kalau sudah terserang mau tidak mau harus kita cabut karena tidak mungkin pulih kembali. Lanjut. Nah, sebetulnya usaha untuk menghindari ini adalah benihnya harus sehat. Benihnya harus sehat, kemudian tanahnya juga harus bukan bekas tanaman yang terserang dari fusarium tersebut. Karena kalau sudah terserang ini ya sudahlah. Enggak ada panen lagi karena harus dicabut. Lanjut. Kemudian bercak ungu ini merupakan penyakit utama dari bawang merah. Nanti dibaca aja sendiri nih. Lanjut. Nah, ini gejala serangannya nanti di lapangan. Trotol-trotol begitu. Lanjut. Nah, ini antraknos, ini juga kalau di Brebes ini disebut penyakit otomatis ya. Nah, karena begitu cepatnya ininya apa penularannya, sehingga kalau pas tinggi serangannya dalam satu malam bisa ribuan meter persegi ininya menularnya. Lanjut. Nah, nanti pengendaliannya bisa dibaca ya karena panjang. Lanjut. Kemudian virus mosaik bawang. Memang di bawang merah tidak terlalu bermasalah sepertinya virus ini. Tidak seperti di kentang.
bahkan bawang merah itu hidup dengan virus gitu kalau diuji di laboratorium. Tapi kalau serangannya banyak itu juga mempengaruhi produksi gitu. Sehingga juga ada upaya pengendalian. Ini nanti bisa dibahas di sini. Lanjut. Kemudian embun tepung ini juga suatu saat juga terjadi walaupun jarang dan banyak terjadi di dataran tinggi ini karena kelembapan yang tinggi biasanya. Lanjut. Ini penyakit Stempelium. Nah, akhir-akhir ini penyakit Stempelium ini bermasalah pada produksi biji. Nah, pada akhir pertumbuhan mau pembentukan biji biasanya serangan ini luar biasa sehingga produksi benih biji bawang merah ini biasanya ditentukan oleh penyakit ini keberhasilannya. Lanjut. Nah, ini udah tadi ya, udah di ini. Lanjut. Nah, kemudian processing benih bawang merah. Mungkin bukan processing ya, ini pasca panen mungkin, pasca panen bawang merah. Ini ada panen, ada pelayuan. Pelayuan itu sebenarnya tidak wajib ya. Kemudian pengeringan, sortasi, grading. Sortasi harus, grading sebenarnya tidak wajib juga. Kemudian dan pengemasan. Lanjut. Nah, panen. Panen ini dilakukan tentunya kalau sudah waktunya untuk dipanen. Nah, untuk mengenali waktunya panen ini, sebetulnya ada banyak kriteria ya, kriteria. Jadi ini saling bisa saling melengkapi dan bisa saling mengganti gitu ya. Nah, leher umbi bila dipegang sudah lemah. Ini sebetulnya yang paling gampang ya, yang paling gampang. Kemudian 70-80% daun berwarna kuning. Nah, untuk yang kedua ini kadang-kadang tidak terbentuk, tidak terjadi gitu. Karena kalau diproduksi di musim hujan, pertumbuhannya bagus, sehingga tidak menguning-menguning. Padahal umurnya sudah di atas 62 misalnya, bahkan 65 gitu. Sehingga yang kita pakai pegangan adalah leher bila dipegang sudah lemah. Nah, ini merupakan penciri panen gitu, karena udah masak fisiologis nanti ketika dipanen. Nah, ini mungkin yang lain bisa dibaca nanti, ini saya hanya yang penting aja, karena kalau saya baca nanti waktunya. Lanjut. Kemudian perlakuan panen, ya intinya jadi menghindari kerusakan fisik dengan upaya-upaya, misalnya kan kalau biasanya udah mau panen tuh di musim kemarau misalnya, kan udah gak disiram lagi tuh biasanya. Nah, makanya ketika mau dipanen itu disiram dulu biar gak berat nanti nyabutnya. Nah, itu mungkin lanjut. Kemudian pelayuan. Pelayuan ini sebetulnya untuk mempercantik dari penampilan umbi nantinya, tapi ini tidak wajib ya, ini tidak wajib karena ini hanya untuk mempercantik aja. Biasanya kalau dengan pelayuan itu akan lebih bernas atau merah mengkilat kalau warnanya merah ya, kalau warnanya merah mengkilat. Lanjut. Nah, pelayuan itu bisa dilakukan alami dan mekanis. Alami itu di penjemuran, biasanya dilakukan dengan ini. Karena pelayuan itu, jadi umbi tidak dijemur langsung di matahari, sehingga saling ketika jajaran pertama dijemur, nanti jajaran kedua daunnya nutupin umbi yang jajaran pertama, seterusnya. Dan terakhir pakai jerami biasanya. Tapi memang ini tidak wajib ya, ini hanya biar lebih bagus gitu penampilannya. Dan bisa juga dilakukan dengan mekanis, yaitu dengan pengembusan udara panas. Lanjut. Nah, pengeringan ini prinsipnya penguapan air. Nah,
yang ada di bawang merah ke udara. Nah, di proses pengeringan ini dihentikan bila susut bobot mencapai 25-40%, ya. Nah, ini tergantung varietasnya juga. Kadang-kadang ada yang varietas yang sampai 50% gitu. Misalnya yang batu hijau itu karena daun dan batangnya besar sehingga susut bobotnya lebih tinggi. Nah, lanjut. Nah, hal yang penting mungkin untuk pengeringan ini, jadi tempatnya harus bersih, kemudian tanah-tanah yang menempel pada bagian umbi harus dibuang, kemudian kita mengikat agar lebih bagus. Biasanya ikatan itu kecil-kecil kemudian disatukan menjadi satu gitu, sehingga nanti lebih rapi, lebih bagus, dan lebih mudah untuk menanganinya ketika di penyimpanan, gudang penyimpanan. Lanjut. Nah, pengeringan mekanik ini ada banyak. Ini misalnya ruang pengering berventilasi dengan sumber panas, tanpa sumber panas. Juga ada yang lebih ini lagi, ada penyedot kelembapan. Nah, biasanya penyedot kelembapan ini enggak berventilasi kalau ini. Jadi biar kalau berventilasi sangat berat pekerjaan demodifier-nya gitu. Kemudian ada satu lagi yang belum saya masukkan yang baru, yaitu instor dryer. Ini yang dikembangkan oleh BP Pasca Panen. Itu udah ada di beberapa tempat, misalnya di Brebes, instor dryer. Ini untuk pengeringan mekanik. Tapi rata-rata petani masih mengeringkan secara manual. Lanjut. Kemudian sortasi. Ini sortasi ini untuk intinya untuk menghilangkan benih yang kurang bagus, ya. Kemudian grading itu untuk memilahkan umbi benih. Nah, ini kalau untuk grading ini dilakukan bila ada permintaan konsumen, karena konsumen biasanya tidak terlalu meminta, saya minta yang besar-besar, saya minta yang kecil-kecil gitu. Biasanya tidak terlalu minta gitu kan. Sehingga jarang dilakukan. Yang dilakukan sortatik, kalau sortasi mah pasti. Lanjut. Ini kegiatan grading, ini untuk bawang yang besar-besar memang ini, varietas yang besar-besar. Lanjut. Kemudian pengemasan. Nah, pengemasan ini yang dimaksud pengemasan ini adalah untuk kepentingan pengiriman. Nah, lebih sekarang yang terbanyak pengiriman dilakukan dengan menggunakan waring ya. Tapi yang lebih bagus sebetulnya pakai keranjang bambu. Dan biasanya ini kalau pengiriman ini ada permintaan dari yang dikirim dari konsumen. Itu memakai keranjang bambu karena ada tambahan biaya. Sehingga ini kalau penangkar sendiri biasanya mengirimnya pakai waring, karung waring gitu. Ya, tapi ada juga yang pakai keranjang bambu karena konsumen pengin bawang, benih bawang yang dikirim itu nanti aman. Jadi sampai tujuan dan tidak banyak yang rusak. Lanjut. 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 Oh ya. Nah, penyimpanan. Kembali lagi mungkin ya. Nah, penyimpanan ini yang bisa dilakukan di petani yang sampai sekarang masih bagus itu penyimpanan di atas perapian, di ruang berventilasi, ini juga di dua-duanya di dataran rendah. Kemudian yang ketiga ini penyimpanan di ruang termodifikasi, ini di dataran tinggi kalau kita penyimpanan, kalau ingin bagus gitu, ingin bagus harus
ruangan yang ditermodifikasi ini. Kalau di dataran rendah yang dua di atas ini sudah bagus, namun nanti harus ada yang harus dipenuhi. Nah, yang dataran tinggi itu kalau disimpan dengan ruang berventilasi biasanya pas pecah dormansi langsung tumbuh gitu karena kelembapannya tinggi. Maka perlu ruang kedap biasanya tapi ditambah pemanas, ditambah dehumidifier, tapi ini perlu biaya tentunya gitu. Jadi untuk petani ada jarang yang melakukan ini, tapi ada sebetulnya bisa juga dilakukan di ruangan yang ada panas bisa masuk, dikasih misalnya plastik UV atau kaca gitu, sehingga walaupun tidak ada di dehumidifier, tidak ada pemanas, nanti benih tidak langsung tumbuh gitu, karena di siang hari panas masuk, kemudian kelembapan berkurang. Lanjut. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya dalam penyimpanan ini adalah suhu ruangan sekitar 30-33, dan ini tidak bisa didapatkan di dataran tinggi. Kemudian kelembapan 65-77%, ini sama juga di dataran tinggi susah untuk itu, makanya kemudian penyimpanannya khusus tadi. Lanjut. Kemudian ini gambar-gambar aja penyimpanan di atas perapian seperti ini sampai sekarang masih dilakukan oleh petani. Lanjut. Ini sama ya, di kantung-kantung ya. Nah, ini yang dilakukan di dataran tinggi seperti ini biasanya. Jadi kita di ruangan yang kedap, kalau ingin bagus benar ya, biar awet gitu, tapi ada penyedot kelembapannya atau dehumidifier-nya gitu. Sehingga antara kelembapan dan panas nanti kelembapannya tinggi bisa disedot, kemudian setelah ini dibuang airnya, nanti dipasang lagi untuk penyedot kelembapannya. Lanjut. Ya, ini di luar ruangan. Ini bagus juga untuk di dataran rendah sebenarnya, kalau di dataran tinggi masih berisiko. Lanjut. Nah, ini grading, mungkin contoh-contoh aja. Lanjut terus. Nah, atau kemudian disimpan di cold storage. Nah, cold storage ini sebenarnya bagus ya, dengan suhu rendah, kemudian kelembapannya juga rendah, sehingga tidak akan tumbuh. Tapi mungkin biayanya besar. Kemudian ada satu resiko lagi, ketika disimpan di cold storage nanti, ketika ditanam di lapangan itu banyak berbunga tanamannya. Lanjut. Ini contoh-contoh ini, ruang berventilasi ya. Lanjut. Ini juga sama, ini di Filipina kalau nggak salah ya. Jadi disimpan di tempat-tempat berventilasi. Di dataran tinggi mungkin bisa mengadopsi ini, tetapi atapnya transparan gitu. Lanjut. Nah, ini penyimpanan di tempat dingin nih. Lanjut. Nah, kemudian saya teruskan dengan produksi biji. Mungkin waktunya cukup nggak, Bu Linca? Kalau nggak, saya percepat aja mungkin. Ini lanjut mungkin ya yang nah, mungkin untuk produksi biji, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu untuk pemilihan lokasi itu sampai sekarang baru teknologinya untuk dataran tinggi atau paling bisa dataran menengah, dataran rendah belum bisa. Kemudian untuk isolasi itu, untuk isolasi jarak itu 1,25, kemudian atau di rumah kasa. Itu. Lanjut. Pembungaan bisa alami, bisa buatan. Lanjut.
ya percepat aja, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, tahapan penting produksi TSS yang penting itu adalah persiapan benih, itu ada pernalisasi, pemberian PAP, kemudian pemupukan, itu ada di dalam teknologi produksinya ada aplikasi boron, kemudian penyerbukan, kemudian pembentukan umbel. Nah, di dalam penyerbukan ini kita perlu biasanya kalau daerah-daerah yang sayuran itu serangga lebah itu jarang ya, karena banyak pestisida, sehingga kita harus memelihara lebah di situ. Kemudian yang ketiga pada pembentukan umbel itu, jadi kadang-kadang ada serangan penyakit. Kemudian ada pembentukan biji, itu juga di tahap pembentukan biji itu, jadi serangan penyakit yang saya sampaikan tadi yaitu stempilium. Kemudian di processing biji ini belum ada mesin untuk processing sehingga processingnya lama. Nah, ini tahapan produksi yang penting yang nanti akan menentukan kualitas dari biji bawang merah tersebut. Lanjut. Nah, ini pada saat fertilisasi yang di atas, kemudian yang ini saat pembentukan bunga awal nih, awal pembentukan bunga. Lanjut. Nah, ini fase perkembangan bunga ya, dari harusnya satu-satu nih ya, dijelaskannya, tapi nggak mungkin waktunya. Jadi dari pertama muncul bunga itu umur 14-19 hari. Nah, ini sebetulnya kalau dipernalisasi, tapi kalau nggak dipernalisasi, disimpan di tempat dingin, ini bisa sampai 40-60 hari, sehingga umurnya menjadi panjang. Nah, panennya itu sekitar 107-127. Memang lama ini ya. Lanjut. Ini mungkin untuk pengetahuan aja ya. Lanjut. Nah, ini contoh-contohnya yang sehingga produksi biji ini memang memerlukan penanganan yang lebih khusus dan lebih serius gitu. Lanjut. Nah, ini contoh ini umur 64 hari ini. Bunganya sudah tumbuh serempak. Nah, ini processingnya. Saya katakan processingnya harus masih manual gitu. Kita sudah berusaha untuk membuat mesinnya, tapi belum bisa. Gimana mesinnya masih ketika biji dikeluarkan, masih aja biji yang terbuang juga gitu dengan memakai mesin. Maka masih dilakukan manual, sehingga lama. Dan tentunya biaya untuk processing ini tinggi. Lanjut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu Lica. Terima kasih. Mungkin kalau ada diskusi, nanti kita diskusikan. Ya. Terima kasih, Pak Joko. Tadi sudah menyampaikan ya, mengupas bagaimana teknologi produksi benih bawang merah, baik itu umbi maupun biji. Sebenarnya ini kalau mau dikupas tuntas, nggak bisa cukup satu jam ya, Pak ya? Betul, betul. Harus seminggu ini ya, Pak ya? Ya, tapi setidaknya Bapak Ibu peserta bisa mendapatkan gambaran seperti apa nanti materinya akan di-share, bisa Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Nanti bisa juga Pak, kalau nanti mohon izin, kalau bisa nomor handphonenya bisa di-share, nanti mungkin pada saat webinar ini kita tidak sampai tuntas untuk menuntaskan itu. Pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin boleh, nanti minta izin boleh di-share ya Pak ya? Oh iya, boleh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, kita bisa lanjut ya ke sesi yang berikutnya. Saya mau menyampaikan, mohon maaf, nggak tahu mungkin ini kesengajaan atau ketidaksengajaan, itu di materi narasumber itu selalu ada yang coret-coret, saya juga kurang paham ya siapa atau bagaimana. Mohon jangan iseng dulu lah gitu, supaya untuk kenyamanan kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Bersama kita sudah hadir Pak Denny, Kepala UPT Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura ya Pak ya.
Ya, beliau akan menyampaikan mekanisme, bagaimana mekanisme sertifikasi. Jadi di tema kita ini kan dikatakan benih bermutu. Jadi benih bermutu seperti apa? Kalau tadi misalnya Pak Joko sudah menjelaskan bagaimana produksinya, memproduksi benih itu belum tentu dikatakan bermutu. Jadi masih ada persyaratan-persyaratan mekanisme bagaimana memproduksi benih itu supaya dikatakan hasil akhirnya itu dikatakan benih bermutu. Jadi baik, kesempatan sesi berikut ini kami sampaikan, kami serahkan ke Pak Denny. Silakan Pak Denny untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah-Nya. Kita semua dapat hadir mengikuti sub-webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga saya doakan kepada semua partisipan yang hadir ini sehat selalu. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada kesempatan ini kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan terkait dengan mekanisme sertifikasi benih bawang merah. Dan di kami memang bawang merah sudah merupakan suatu komoditas yang sudah kami laksanakan sertifikasinya. Jadi kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada narasumber sebelumnya yang telah menyampaikan secara detail terkait dengan produksi, mulai produksi sampai dengan pasca panennya. Memang kami sekarang, lingkup kami dan tupoksi kami akan menyampaikan terkait dengan sertifikasi benih bawang merah. Mungkin bisa disampaikan materinya, Bu. Monggo. Panitia, monggo bisa di-share materinya. Baik, sebentar, Pak. Ya, lanjut Bu, ya, langsung aja. Saya dilanjut, monggo. Ke bawah sedikit. Jadi dasar hukum yang kami laksanakan terkait dengan kegiatan sertifikasi benih, tentunya ke atas lagi, kalau ke atas lagi. Jadi dasar hukum yang kami pakai memang ada beberapa yang kami gunakan terkait dengan pelaksanaan teknis sertifikasi benih bawang merah. Terutama kami penekanannya di Kementan 131 tahun 2015, kemudian Kementan 10 perubahannya, dan kemudian Kementan 69 tahun 2018 terkait dengan pemurnian varietas hortikultura. Lanjut. Lanjut, monggo. Kemudian perbanyakan benih bawang merah itu dapat dilakukan menjadi dua prosedur, yaitu melalui sistem sertifikasi, kemudian melalui sistem dan varietas. Adapun persyaratan sertifikasi benih bawang merah, yang pertama adalah kita harus lanjut. Nah, ini persyaratan sertifikasi yang pertama, penyelenggaranya adalah kita sebagai unit pelaksana teknis pengawasan mutu yang dalam hal ini BPSB, mungkin di seluruh Indonesia sebagai BPSB, mungkin itu yang menyelenggarakan sertifikasi, dan pada produsen yang telah memiliki sistem manajemen mutu di bidang hortikultura. Lanjut. Bisa dilanjut, Pak. Syarat pemohonnya adalah produsen benih yang memiliki sertifikat kompetensi
dan belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu bidang pertanian hortikultura. Kemudian ada instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok fungsi bidang hortikultura. Dalam ini mungkin kalau instansi pemerintah ini Balai Benih Horti ya, di Balai Benih Horti itu bisa melakukan proses sertifikasinya. Kemudian syarat benih sumber, kemudian syarat benih sumbernya adalah terutama varietas-varietas yang telah terdaftar di peredaran. Kemudian perbanyakannya untuk sertifikasi itu ada dua, yang berupa umbi maupun berupa biji. Kemudian ada beberapa persyaratan teknis minimalnya dan sesuai dengan kelas benih yang dimaksud. Dan ini memang untuk poin yang D ada sedikit perubahan terkait dengan Kemenpan 131 bahwa kelas benih sumber umbi dan atau biji kelas benihnya minimal sama atau lebih tinggi dengan kelas benih yang akan diproduksi. Jadi misalnya kalau biji itu kan kelasnya BP, nanti hasilnya bisa menjadi benih pokok kembang. Lanjut. Kemudian di syarat tempat produksi, syarat tempat produksinya ada bisa di lahan, ada mana hal tersebut harus broken atau mungkin bekas tanaman bukan satu famili, minimum satu musim tanam dan bukan daerah kronis endemis penyakit terbawa benih. Jadi memang kadang-kadang ada satu lahan yang terus dipakai untuk kegiatan satu famili itu minimal harus ada surat dari Balai Proteksi Tanaman Pangan daerah setempat. Karena memang bawang merah ini sangat-sangat, kalau bisa dibilang sertifikasinya sangat-sangat harus perlu dengan, apa ya, kalau bisa dikatakan penuh kehati-hatian dan sampai prosesnya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang diperbanyakan tempat produksi yang di screen house dapat dilakukan dua kali musim tanam. Jadi mungkin di Nusa itu ada untuk biji biasanya. Lanjut. Nah, ini jarak isolasi antar varietas mungkin bisa diperhatikan Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu semua ini partisipannya sudah mungkin pernah melakukan sertifikasi benih. Ini memang isolasinya untuk masalah biji ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam proses sertifikasi benihnya. Jarak tanamnya maupun jarak antar varietasnya harus tentu diperhatikan agar tidak terjadi kendala di lapangan. Lanjut. Unit sertifikasi adalah salah satu syarat daripada sertifikasi. Jadi memang unit-unit sertifikasi itu harus jelas batas-batasnya, Bapak Ibu. Jadi jarak petak maksimum 50 meter, tidak dipisah oleh batas lain, dan perbedaan waktu tanam 7 hari. Luas lahan unit sertifikasi untuk perpanjangan benih biji paling kurang 1.000 rumpun tanaman, paling banyak 2.000 meter persegi. Kemudian untuk perbanyakan umbi maksimum 1 hektar. Satu unit sertifikasi terdiri satu varietas, satu kelas benih, dan satu kali penanggalan pada satu lokasi, jadi tidak bisa lebih dari satu varietas. Lanjut. Klasifikasi benih ini sesuai dengan persyaratan teknis minimal yang dicapai, kelas benih merah ini pemurniannya diatur sesuai dengan Permentan 120 tahun 2013 yang kemudian dirubah menjadi Permentan 10 tahun 2017. Lanjut. Ya, ini persyaratan teknis minimal untuk sertifikasi benih. Mungkin Bapak Ibu bisa membacanya. Jadi memang ada beberapa parameter yang harus dilihat mulai dari lapangan, laboratorium, kemudian kelas benihnya. Jadi kalau kelas benihnya BS, BD, BP maupun BR itu ada ketentuan-ketentuan yang memang kita harus perhatikan di sini. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut.
catatan untuk perbanyakan kelas benih dan jenis menjadi tanggung jawab pemilik varietas atau pihak yang diberi kuasa. Jadi memang kalau sudah kelas benih dan jenis itu, nanti pemilik varietas yang akan memberikan kuasa kepada produsen atau penangkar benih yang akan melakukan perbanyakan benih. Lanjut. Nah, ini kemasan ya. Jadi kemasan untuk sertifikasi benih yang sudah kami periksa. Jadi memang kemasannya harus kuat dan dapat melindungi benih. Mungkin tadi disampaikan ada di waring-waring itu ya. Jadi memang kemasannya tergantung daripada kekuatan daripada benih itu sendiri. Sedangkan informasi kemasan itu nanti kami beri label dengan ada beberapa ketentuan, yaitu ada namanya, ada sebagainya. Kemudian apa istilahnya, varietasnya apa. Jadi nanti di kemasan tersebut kami sampaikan label-label yang telah, label-label bahwa benih tersebut telah kami sertifikasi dan telah ada mutu benihnya. Jadi memang kalau untuk umbi kami akan melakukan pengecekan di gudang, sedangkan untuk biji kami akan melakukan pengujian di laboratorium. Lanjut. Limbah sertifikasi memang dapat dilakukan. Jadi memang mungkin ada istilah produsen atau penangkar benih yang mungkin melimpahkan sertifikasinya ke provinsi lain, bisa dilakukan. Asalkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Karena nanti labelnya itu nanti merupakan sudah diterbitkan oleh tempat yang telah dituju. Misalnya dari Jawa Timur ke provinsi lain, nanti provinsi lain itu akan memberikan labelnya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang kami sampaikan di materi tersampaikan. Lanjut. Penguasaan benih adalah tahlus sertifikasi di mana bapak benih yang telah sertifikasi harus dapat dialihkan tanggung jawabnya kepada perusahaan lain yang telah memiliki izin produksi, tanda daftar produsen, dan pengedar benih yang telah terdaftar. Kemudian label benih harus dilegalisasi oleh kami, kemudian legalitas mencantumkan nomor seri, label, dan sebagainya. Jadi memang syarat pada untuk sertifikasi benih bawang merah yang bermutu dan berkualitas memang harus ada label yang disertai beberapa mutu, beberapa persyaratan-persyaratan mutu benih, mulai dari kadar air, daya tumbuh, kemudian dan parameter lain dan sebagainya yang ada di label tersebut. Dan memang kualitas label itu menunjukkan bahwa benih itu betul-betul tersertifikat dan bersertifikat dan bisa digunakan untuk pengembangan perbenihan. Lanjut. Nah, ini kewajiban daripada produsen maupun penangkar benih, yaitu terkait dengan sertifikasi itu adalah mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan hortikultura, kemudian bertanggung jawab di atas yang diproduksi. Jadi memang kalau kami sudah menerbitkan label, teman-teman dari produsen penangkar itu harus menjaga mutu produksinya. Dan sampai mutu produksi tersebut turun daripada kualitas yang telah kami sampaikan. Dan itu menjadi tanggung jawab pada produsen tersebut. Dan produsen tersebut wajib melaporkan kepada kami terkait dengan produksinya secara periodik, minimal satu bulan sekali melaporkan. Karena memang data untuk peredaran benih itu yang kami sangat perlukan, karena memang BPSB itu selain untuk sertifikasi juga untuk kegiatan monitoring dan pengawasan peredaran benih itu merupakan salah satu fungsi penting daripada BPSB itu. Monggo lanjut. Nah, ini sekarang kita mencapai ke tata cara sertifikasi benih bawang merah. Dan itu ada beberapa contoh label ya, itu ada jenis pokok, ada jenis baru, ada yang tadi saya sampaikan secara teknisnya. Lanjut, Bu.
Nah, ini produsen benih harus mengajukan sertifikasi ke BPSB setempat. Kemudian apabila di luar provinsi maka menunjuk kuasa status list penanggung jawab provinsi wilayah tersebut yang menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi yang telah dilegalisasi oleh BPSB setempat. Pengajuan permohonan paling lambat 7 hari sebelum tanam. Jadi mohon perhatian ya kepada produsen. Mungkin jangan sampai melebihi dari 7 hari. Kemudian satu permohonan untuk satu sertifikasi. Satu varietas, satu kelas benih, dan satu penanganan benih untuk lokasinya. Lanjut. Jadi permohonan itu yang disampaikan oleh produsen maupun penangkar itu ada fotokopinya, ada label sumber benihnya. Untuk label sumber benih itu keterangan daripada benih jenis dan pemilik varietas. Kemudian dilengkapi oleh peta atau sketsa lokasi penangkar. Jadi harus jelas lokasinya di mana, ada gambarnya. Kalau perlu ada petani kerjasamanya, ada nomor HP petani kerjasamanya, karena memang kami nanti akan mengecek permohonan tersebut. Apakah benar di lokasi tersebut ada penangkaran sertifikat. Nah, kemudian yang terakhir ini surat keterangan bukan daerah kronis endemis penyakit terbawa benih. Terutama dari teman-teman PUPT nanti bisa membantu kami. Kan memang syarat utamanya sebagai bukan daerah kronis endemis penyakit yang terbawa benih. Jadi memang harus diperhatikan betul. Jadi memang kadang-kadang kita ini di daerah kronis itu ya pokoknya membawa surat daripada PUPT tersempat. Lanjut. Kemudian pemeriksaan lapangan. Jadi pemeriksaan lapangan yang kami lakukan, pemeriksaan pendahuluan, dia dokumen, kami periksa semua. Jadi kebenaran varietasnya, sumbernya, lokasinya yang tadi. Kemudian pemeriksaan pertanaman. Jadi kami juga melakukan pemeriksaan pertanaman. Produsen mengajukan permohonan pemeriksaan setelah pertanaman di row growing. Jadi bisa-bisa itu. Kemudian faktor yang bisa campuran varietas lain, dipersimbang dan kesehatan tanaman. Pertanaman yang tidak memenuhi syarat dapat dilakukan pemeriksaan ulang satu kali. Apabila itu tidak memenuhi lagi, akan kami batalkan area sertifikasinya. Jadi yang terakhir, sertifikasi benih tidak dapat dilanjutkan apabila hasil pemeriksaan ulang tidak sesuai dengan kondisinya. Ini Bapak-Ibu sekalian, pemeriksaan pertanaman yang kami lakukan. Lanjut yang tadi benar, lanjut. Nah ini sumber, jadi pemeriksaan pertanaman. Untuk benihnya ada umbi, ada biji papela, tapi benih langsung ada umbi. Jadi ada umur-umurnya, jadi umbi 20-25 hari setelah tanam. Kemudian 20-25 hari setelah tanam dan sebagainya. Mungkin nanti bisa dibaca, materi bisa diunduh. Lanjut. Kemudian pengawasan pasca panen. Jadi selain untuk tadi disampaikan bahwa pasca panen yang kami lakukan, bahwa kami akan melakukan istilahnya untuk kelompok benih yang lulus pemeriksaan pertanaman diberi identitas yang jelas dan muncul dapat bisa dilihat. Identitas paling umum kurang melalui asal usul, nomor kelompok benih, varietas, dan foliar dan tanggal panennya. Kemudian penggabungan contoh benih dapat dilakukan dengan ketentuan kelas benih sebar, satu varietas, dan lulus pemeriksaan pertanaman. Dengan pengetujuan lembaga yang melakukan sertifikasi, yaitu dari kami, BPSB. Lanjut. Nah, khusus untuk yang biji, kami lakukan di laboratorium. Ya. Jadi, kalau mungkin ada, memang selama ini untuk sertifikasi benih melalui proses biji di Jawa Timur mungkin masih
bersyukur masih belum terlalu banyak karena memang proses-prosesnya itu sangat terlalu lama di produsen karena murni ini kebanyakan dari perbanyakan vegetatif melalui umbi. Kami tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mau melakukan proses biji, silakan. Monggo. Lanjut. Nah, ini pemeriksaan umbi di gudang kami lakukan setelah pasca panen yang dilakukan oleh teman-teman. Mungkin pemeriksaan umbi yang berasal dari benih sumber bentuk umbi, pemeriksaan dapat dilakukan 1 bulan setelah panen sampai dengan sebelum munculnya tunas. Jadi kami akan melakukan pemeriksaan sebelum munculnya tunas dan memang itu nanti akan menjadi faktor penentu kualitas daripada benih bawang merah yang tersertifikasi. Lanjut. Bisa dilanjut. Nah, ini delegasi legalitas ini merupakan kewenangan daripada pemulia daripada bawang merah yang mana bisa disampaikan pada produsen atau penangkar yang berminat untuk istilahnya berminat untuk mengembangkan varietas-varietas yang merupakan hak paten daripada varietas bawang merah tersebut. Lanjut. Bawang merah itu selain sertifikasi juga bisa melalui proses pemulihan varietas. Jadi memang pemulihan varietas dilakukan oleh BPSB salah satu cara sertifikasi benih. Jadi ini syarat-syaratnya mungkin di lanjut aja mungkin nanti bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membaca ini. Nanti mungkin kalau misalnya di lapangan atau mungkin di lokasi tertentu ingin konsultasi bisa dilakukan dengan BPSB setempat. Lanjut. Mungkin langsung ke halaman 46 ya. Lanjut loncat aja. Karena ini syarat-syarat teknis, syarat-syarat semuanya, jadi memang nanti bisa dikomunikasikan di teman-teman pengawas benih tanaman setempat. Mungkin lanjut terus ke halaman 37. 37. Oh, terus. Sebelumnya. Sebelumnya. Mohon terus. Terus, sebelumnya lagi. Sebelumnya. Nah, ini. Jadi, varietas bawang merah yang berkembang di... bukan. Yang tadi. Setelah ini, Mbak. Nah, ini ya. Jadi, varietas bawang merah yang berkembang di Jawa Timur yang tersertifikasi di kami, ada Bima Brebes, ada varietas Tajuk, ada Biru Lancor, ada Super Philip, ada Rubaru yang dari Sumeneb ini, kemudian ada Bauji, kemudian ada Manjung, kemudian ada Batu Hijau yang di dataran tinggi. Lanjut. Nah, ini data produksi benih bawang merah yang diajukan sertifikasinya periode 2019 sampai dengan periode 2021 sampai dengan bulan Juli. Jadi kami ada 2019 itu ada 1.868 ton, kemudian 2020 ada 1.514 ton, dan data produksi kami di sampai dengan Juli itu ada sekarang ada 803 ton. Dengan daerah sentra Kabupaten Nganjuk, Malang, Mojokerto, Probolinggo, dan Sumeneb dengan varietas-varietas yang tercantum di
presentasi. Lanjut. Nah, data produksi bawang merah sampai dengan Juli, jadi kami bulan Februari ada 29 ton, kemudian Maret 321 ton. Dan ini memang produksi yang perbenihan, jadi yang diajukan oleh produsen yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi sampai dengan Juli kami ada 803 ton. Nih, 803 ton benih. Dengan varietas ada hijau, bauji, bima bebas, dan sebagainya. Lanjut. Ini luas pengajuan ya. Jadi luas pengajuan yang diajukan ke kami untuk sertifikasi benih bawang merah sampai dengan bulan Juni terakhir ada 120 hektar yang tersebar di 4 kabupaten, Malang, Nganjuk, Probolinggo, dan Sumeneb. Lanjut. Nah, ini produsen benih bawang merah yang aktif di Provinsi Jawa Timur. Jadi ada 34 produsen yang aktif yang bergerak di bidang perbenihan bawang merah di Jawa Timur, ada di Batu, ada di Malang, Mojokerto, Nganjuk, Probolinggo, Pamekasan, Sumeneb. Kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan perbenihan atau mungkin konsultan apa menghubungi, dapat menghubungi penangkar yang dimaksud. Lanjut. Jadi permasalahan yang ada di sertifikasi bawang merah itu pada surat keterangan bukan daerah kronis endemis penyakit terpapar benih yang diperoleh dari Balai Proteksi setempat dan tempat produksi tidak memberikan jaminan kebenaran karena kan di daerah sentral produksi bawang merah interval tanamnya bisa sampai 2 kali dalam setahun. Kadang-kadang ini menjadi permasalahan karena banyak lokasi-lokasi yang mungkin kurang memenuhi syarat ya karena banyak daerah kronis karena dalam setahun itu bisa ditanam lebih dari 3 kali dengan varietas apa dengan komoditas yang sama bawang merah. Seharusnya memang tidak boleh dilakukan itu. Jadi untuk menghindari endemis penyakit. Kemudian lanjut. Nah, jadi saran kami mungkin untuk Bapak Ibu sekalian bahwa untuk benih hortikultura harus kita pertahankan dengan baik. Kemudian kita harus saling silaturahmi antar produsen benih hortikultura di mana dengan adanya silaturahmi tersebut dapat memunculkan atau dapat meningkatkan ketersediaan benih kita, ketersediaan benih hortikultura untuk mendukung program daripada Direktorat Jenderal Hortikultura Perbenihan Hortikultura dalam. Good. Nah, ini gambar-gambar daripada kegiatan sertifikasi benih di lapangan, pembuatan bedengan, kemudian saluran air yang ada di lahan sawah. Yang satu itu lanjut. Ini pertanaman bawang merah Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin di mana-mana sama ya. Mungkin ini di daerah Kulinto sama Nganjuk lah. Ini sistem pasca panen, sistem pengeringan bawang merah di lapangan. Jadi setelah panen di lapangan kita dikeringkan di lahan mungkin sekitar 1 minggu 2 mingguan nanti baru masuk ke dalam gudang. Lanjut.
ini pengasapan, jadi untuk menjaga mutu kualitas benih pengasapan, jadi saya pernah berkunjung ke salah satu produsen benih di Probolinggo, bahwa pengasapan ini sangat bagus untuk pertahanan mutu, dan memang benih bawang merah itu saya tahan sampai 1 tahun. Dan ini memang saya buktikan sendiri, daripada ciri khas saudara bawang merah, kalau mereka dalam proses pengasapan itu betul-betul masih kuat, kita jatuhkan aja seperti kelereng itu akan mendal, jadi akan mantul, itu berarti masih bagus kualitas bawang merahnya. Jadi kalau dijatuhkan ke bawah tidak mantul lah, berarti kualitasnya sudah opong, maksudnya sudah kosong. Jadi memang pengasapan ini betul-betul yang dilakukan oleh salah satu produsen penangkar benih yang ada di Probolinggo. Jadi sangat bagus sekali. Jadi benih itu bisa terjaga sampai dengan 1 tahun. Lanjut. Nah ini cek stok. Jadi cek stok gudang yang dilakukan oleh teman-teman PBT. Melihat kualitas daripada benih bawang merah. Ini dilakukan di Nganjuk kemarin. Lanjut. Nah ini cuma istilah saja, bahwa benih itu kecil tapi indah. Janji hari ini, harapan hari esok, benih bermutu merupakan kunci keberhasilan. Untuk memperoleh benih bermutu perlu adanya pengawasan dan sertifikasi benih. Mungkin saya kira itu ya yang kami sampaikan, mungkin nanti bisa diskusi atau mungkin bertanya pada kami di forum webinar ini. Kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny yang sudah menyampaikan informasinya, sharingnya tentang mekanisme sertifikasi benih. Jadi tadi seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa benih bermutu itu belum tidak bisa dikatakan benih bermutu jika sudah melalui proses sertifikasi. Nah, buktinya apa? Sudah melalui sertifikasi, benih tersebut akan diberikan label bahwa benih tersebut lulus sertifikasi. Nah, itulah yang dikatakan benih bermutu. Jadi benih bermutu itu adalah jaminan mutu untuk kita gunakan menanam benih tersebut. Itulah jaminan mutunya bahwa benih tersebut sudah memiliki label dan sudah melalui proses sertifikasi. Baik, terima kasih Pak Denny, Bapak Ibu. Saat ini kedua narasumber kita sudah menyampaikan materi-materinya. Tadi saya sampaikan sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan boleh dititipkan di aplikasi Slido yang kita selalu share ya di chat room. Jadi boleh silakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaannya di sana. Jika ada pertanyaan yang sama hampir mirip-mirip, silakan diberikan saja like-nya. Nah, nanti kita akan Bapak narasumber akan memberikan responnya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan narasumber tersebut. Baik Bapak Ibu, kita masuk sesi ini sudah jam 10 ya, kita masuk sesi untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Kita boleh mulai Mbak, siapa yang bisa share screen untuk slidonya? Oke. Okay. Ini enggak kelihatan itu. Oh ya. Jadi ini beberapa pertanyaan yang sudah dititipkan di Slido. Jadi di sini sudah ada ya, pertanyaan pertama itu ada 10 supporternya ya, 10 like-nya. Nah, mungkin ini akan kita tanggapi terlebih dahulu. Pertanyaan dari Bapak Ardian. Bapak Ardian ya. Yang pertama, apakah bunga bawang merah bisa terserbuki oleh bawang daun? Begitu juga sebaliknya. Nah, mungkin pertanyaan ini ke Pak Joko ya. Boleh silakan ditanggapi, Pak. Langsung aja ya. Terima kasih, Bu Lidja. Pertanyaan mengenai apakah bawang merah bisa terserbuki oleh bawang daun? Begitu juga sebaliknya. Nah, bawang merah dengan bawang daun itu sebetulnya satu famili.
sehingga kemungkinan untuk penyerbukan bisa terjadi. Nah, kalau kita pernah mendengar atau bahkan menanam ya, sumenep yang bawang goreng itu adalah hasil persilangan alami antara bawang merah dan bawang daun. Itu hasil penelitian yang dilakukan di Jepang, dianalisa kromosomnya ternyata itu hasil persilangan antara bawang merah dan bawang daun. Nah, sehingga kalau pertanyaannya bisa terserbuki atau enggak, ya bisa gitu, karena itu satu famili. Tetapi hasil persilangan ini pasti mandul, karena memang ya bentuknya beda ya. Karena kalau kita menyilangkan itu menggabungkan, nanti akan jadi kromosom yang sebelah-sebelah gitu. Nah, kalau bawang merah ke bawang merah bentuknya kan sama kan. Nah, sedangkan kromosom itu harus sehomolog gitu, berpasangan yang sama. Ketika bawang daun dengan bawang merah itu bentuknya beda, sehingga nanti tumbuh, ditanam tumbuh, kemudian bisa berumbi, tapi ketika mau berbunga biasanya mandul, bahkan bisa tidak berbunga. Nah, ini pun kami di Balitsa juga mengadakan persilangan khusus itu untuk bawang merah dan bawang daun. Jadi untuk tujuannya untuk membuat varietas untuk bawang goreng. Tetapi sebetulnya harus kita lanjutkan lagi, tapi belum nih. PR-nya, karena tadi mandul tadi kan, yang mandul tadi difertilkan. Jadi tidak mandul. Nah, itu yang harus kita lakukan sehingga apa? Kegiatan pemuliaannya itu bisa panjang, karena kalau udah mandul nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau pas hasilnya mandul itu sudah terbentuk umbi kemudian bagus seperti sumenep, ya udah sumenep itu udah jadi, bisa jadi varietas karena memang hasilnya udah bagus gitu, udah bisa jadi, udah berumbi gitu. Nah, yang kami lakukan juga berumbi tapi masih belum sebagus sumenep, besarnya lebih besar. Dan ini yang akan menjadi PR kami untuk melanjutkan. Dan kalau Bapak Ibu misalnya ingin mencoba-coba, boleh aja bawang daun sama bawang merah. Biasanya lebih cepat berumbi kalau bawang daunnya dipakai sebagai betina, sedangkan bawang merahnya sebagai jantan. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Joko. Kita beranjak ke pertanyaan yang kedua ya. Ini juga, ini tadi berasal dari siapa ya? Pak, minta tolong dinaikin bahkan. Ya, dari Pak Heru Prasetya. Apakah bawang merah hasil budidaya dari TSS F1 bisa digunakan untuk sumber benih umbi? Dan apakah ada penurunan produksi ketika ditanam sebagai benih? Ini juga ke Pak Joko ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu Lisa. Ini mengenai memang ini pasti akan menjadi pertanyaan ya. Tapi, nah, apakah benih F1 itu bisa ditanam lagi? Intinya kan gitu. Nah, sebetulnya bawang merah sendiri adalah tanaman menyerbuk silang. Harusnya tidak bisa ditanam lagi gitu. Nah, tetapi karena hubungan kekerabatan bawang merah di seluruh Indonesia ini, yang ada puluhan paritas itu, setelah diuji ternyata kerabatannya dekat. Sehingga ketika bawang ini berbunga kemudian berbiji, kemudian bijinya ditanam lagi, biasanya tidak jauh melenceng karena hubungan yang antar paritas saja dekat gitu. Nah, tapi untuk kita paritas biji itu hanya ada beberapa ya. Kalau yang kita gunakan semua dari F1 itu, sebetulnya kesepakatannya dulu harus misalnya kita gini ya, ini kalau paritas Bauji misalnya mau dibijikan. Nah, dulu kesepakatannya bahwa paritas Bauji jangan langsung, jadi harus diuji dulu. Jadi F1, F2 ternyata nggak berubah gitu. Kalau yang boleh yang seperti itu. Tapi kalau misalnya
ada batu hijau disilangkan dengan bauji, kemudian bijinya F1-nya pasti itu jadinya ini bervariasi. Nah, sehingga yang bisa itu harus ini harus diuji dulu gitu. Harus seperti itu baru bisa dipakai untuk biji. Itu kesepakatannya dulu, kesepakatan bersama dulu. Ini waktu itu dengan siapa mungkin Direktorat Perbenihan ya waktu itu. Ya, itu Bu mungkin yang sahabat saya sampaikan. Nanti kalau kurang nanti bisa di ini mungkin di WA-kan ke saya gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Joko. Ini pertanyaan yang ketiga sepertinya dari yang pertama tadi ya, kayaknya pertanyaannya juga sudah terjawab ya di yang pertama tadi. Kita beranjak ke berikutnya yaitu dengan dari Pak Rasidin. Mana yang lebih bagus, menanam bawang merah dari biji atau dari umbi terhadap produktivitas? Silakan Pak. Pak Joko, bisa mendengar? Iya Bu, sebentar Bu. Oh iya, maaf. Ya, ini yang apa yang? Yang dari Pak Rasidin, mana yang lebih bagus menanam bawang merah dari biji atau dari umbi terhadap produktivitas? Ya. Kalau ini apa, selama ini sebetulnya produksi bawang merah dari biji itu lebih tinggi, tetapi memang risikonya itu lebih besar ya. Nah, ketika kita menyemai itu biasanya banyak yang mati sehingga banyak yang hilang itu benihnya, sehingga benihnya itu menjadi butuhnya lebih besar. Nah, ketika ditanam di lapangan itu juga tidak semuanya langsung hidup gitu, sehingga perlu penyulaman. Nah, memang perlakuan-perlakuan ini yang membuat sampai sekarang bawang dari biji itu belum sepenuhnya diterima oleh petani. Dan pola dulu pernah ada pola yang katanya mau ada penangkar bibitnya gitu, tapi sampai sekarang juga belum gitu. Kemudian untuk ketahanan hama dan penyakit ketika masih kecil itu memang lebih rentan untuk bawang merah dari biji. Nah, kalau dari produktivitas memang lebih tinggi karena kita bisa tanam lebih rapat dan nanti umbinya itu lebih besar gitu. Nah, namun memang ya itu, jadi ininya apa? Perawatannya itu lebih susah, lebih sulit, kemudian waktunya lebih lama gitu. Nah, kalau memang petani sudah menerima itu bahwa harus lama, kemudian masalah-masalah tadi gitu, itu sebetulnya produksi biji lebih tinggi gitu, apalagi kalau dilakukan di musim kemarau karena permasalahan itu akan terjadi di musim hujan gitu. Itu Bu mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi masing-masing baik umbi maupun biji itu ada plus minusnya ya Pak ya? Betul ya. Ya, terima kasih Pak. Kita beranjak ke pertanyaan yang berikutnya. Ini dari sayang ya, ini dari anonymous kita siapa gitu tadi. Apakah boleh bawang dengan ukuran besar dijadikan benih? Diseleksi hanya ukuran sedang sampai kecil saja. Apakah ukuran benih berpengaruh terhadap hasil? Silakan Pak. Baik Bu, jadi ukuran benih memang sangat sangat berpengaruh ya, ukuran benih. Ukuran benih itu sangat berpengaruh di dalam paritas itu sendiri ya. Kalau antar varietas kan memang ada yang jenisnya besar, ada yang jenisnya kecil gitu. Nah, kecil besar itu di paritas itu sendiri gitu. Di paritas itu ada ukurannya kecil dan besar gitu. Kalau pengaruhnya pasti ada pengaruh. Ukuran besar biasanya lebih menjamin produktivitasnya lebih tinggi. Karena ukuran kecil biasanya anakannya sedikit gitu. Sehingga produktivitasnya akan lebih rendah. Namun kalau ukuran besar berarti kebutuhan benihnya lebih banyak gitu. Ketika benih
mahal, maka kalau kita menggunakan benih besar, tentunya biaya produksinya akan lebih tinggi gitu. Itu Bu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang berikutnya sepertinya ke Pak Denny ya. Pak Denny boleh menanggapi. Bagaimana perlakuan terhadap calon bibit untuk menghasilkan bibit yang bagus dan bermutu? Silakan Pak Denny atau Pak Joko. Oke ya, jadi bagaimana perlakuan terhadap calon benih yang bermutu, hasil bibit yang bagus dan bermutu. Jadi menggunakan benih sertifikat sesuai dengan agroklimatnya, kemudian cara budidayanya. Antara budidaya dan konsumsi untuk benih berbeda pemeliharaannya. Jadi memang kita harus memperhatikan beberapa sektor daripada kualitas benih. Jadi benih sumber tersebut, kemudian agroklimatnya, dan cara budidayanya. Jadi memang cara budidaya ini sangat-sangat menentukan daripada kualitas daripada benih-benih tersebut bagus atau bermutu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Pak Joko, apa ada tambahan? Ya, mungkin begini ya, kalau produksi benih yang bagus tentunya dari pertama benihnya harus diperhatikan dari yang benih yang bersertifikasi, itu yang pertama ya. Kemudian mengikuti SOP perbenihan yang saya mungkin tidak tahu apakah setiap daerah sudah punya, karena mungkin setiap daerah itu beda gitu SOP-nya. Nah, SOP yang sudah ditentukan di masing-masing daerah atau sentra itulah yang harus kita ikuti. Nah, kalau sudah begitu, proses sertifikasinya juga harus diikuti semua gitu. Sehingga nanti benih yang kita hasilkan itu dijamin bahwa itu akan bermutu gitu, berkualitas gitu. Makasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Joko untuk responnya terhadap pertanyaan yang tadi. Ini pertanyaan yang berikutnya ada menanyakan seperti ini. Adakah aturan khusus untuk satu varietas yang telah dilepas oleh Kementan untuk diproduksi benihnya di luar daerah asal benih tersebut dan bagaimana prosesnya? Ini Pak Denny, apakah boleh bisa merespon hal ini? Kalau terkait dengan aturan khusus terkait dengan Kementan, saya kira sampai saat ini saya mungkin belum pernah mendapatinya ya, baik Kementan maupun Kementan. Tapi selama proses budidaya itu dan varietas itu public variety atau varietas-varietas yang sudah dilepas, bisa saja dikembangkan di luar daerah, tidak ada masalah sebetulnya. Asal varietas itu cocok di lokasi tujuan. Mungkin saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Denny. Mungkin saya sedikit menambahkan ya. Jadi kita itu tidak ada aturan mengenai satu varietas yang berasal dari satu daerah. Varietas tersebut hanya boleh dikembangkan di daerah tersebut. Jadi aturan seperti itu kita sampai sekarang belum ada. Jadi silakan saja suatu varietas itu dikembangkan atau diperbanyak di mana saja. Silakan saja, tadi seperti Pak Denny sebutkan, sepanjang memang benih itu cocok untuk tempat yang mau diperbanyak di tempat itu. Jadi prosedurnya seperti apa? Prosedurnya tetap sertifikasi benih ya. Jadi Bapak-Ibu, proses sertifikasi benih, jadi BPSB itu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura, itu ada di setiap provinsi. Jadi kalau Bapak Ibu ada di provinsi mana saja, silakan menghubungi BPSB yang di tempat Bapak Ibu berada di provinsi. Kalau Bapak Ibu ada di kabupaten, ada PBT di kabupaten tersebut yang akan
apa memberikan informasi atau pelayanan mengenai sertifikasi benih. Jadi silakan Bapak Ibu yang memperbanyak varietas di mana saja, silakan untuk menghubungi BPT yang ada di domisili Bapak Ibu. Jadi tidak ada aturan mengenai bahwa varietas A itu harus di daerah asalnya. Jadi di mana saja boleh dilakukan perbanyakan. Demikian ya Bapak Ibu, kita beranjak ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari Bapak Samuel Silalahi. Izin bertanya, dari segi biaya saat budidaya bawang merah untuk petani mana yang lebih baik, apakah umbi atau TSS? Jadi ini dari biayanya ya, dari segi biayanya. Silakan Pak Joko. Terima kasih. Barangkali tadi sudah saya sampaikan, jadi untuk biaya, jadi sebetulnya untuk produksi benih umbi itu biayanya yang termahal adalah dari benih, kurang lebih 40% ya, kalau buat benih mahal. Nah, di benih biji itu enggak produksi benih, produksi benih dari, oh ini budidaya ya, budidaya benih, budidaya bawang merah biji, itu yang murah di benihnya. Nah, tetapi untuk proses budidaya, itu produksi bawang merah dengan biji itu lebih tinggi produk ininya, biaya produksinya. Tapi untuk umbi itu lebih murah. Nah, sehingga kalau kita bandingkan itu hampir sama sebetulnya. Cuma produktivitasnya kalau memang tumbuh bagus itu memang lebih tinggi yang dari biji. Tapi memang hasilnya biasanya besar-besar gitu. Tapi biasanya di pasaran kalau sedang banyak dia tidak dipilih gitu. Yang dipilih yang dari umbi biasanya. Karena di situ ukurannya agak kecil gitu. Ya sesuai konsumen, bukan agak kecil. Itu mungkin Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Bapak Ibu, karena ini ya, saat ini sudah menunjukkan 10.23 ya. Jadi ini Bapak Ibu, terutama yang di wilayah timur sudah akan siap-siap untuk melakukan ibadah sholat Jumatnya. Jadi nanti kita mohon izin kita akan selesaikan di 10.45 ya. Kita sisir dulu beberapa pertanyaan. Nanti kita menyelesaikan webinar kita 10.45 untuk memberikan waktu juga kepada teman-teman, Bapak Ibu, Bapak yang mau beribadah di hari Jumat ini. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya yang ada di Slido. Umur berapa bawang, ya hari setelah tanam ya, bawang bisa dipanen, yang paling baik dipanen agar bisa dijadikan benih yang baik. Tidak banyak yang busuk kempes di saat disimpan. Jadi intinya umur berapa pertanaman bawang merah itu dipanen optimalnya gitu ya. Silakan Pak Joko. Terima kasih. Jadi kalau mengenai umur panen, sebetulnya bawang merah itu standarnya 60 hari ya. Tetapi kalau kita ingin memanen bawang merah, jangan patokan dari umurnya gitu. Jadi berpatokan pada ciri-ciri panennya. Karena kalau kita umurnya, itu nanti bisa jadi ini belum waktunya kita panen. Atau telat justru. Sehingga yang seperti tadi yang saya sampaikan bahwa di materi udah ada, bahwa ciri-ciri panen seperti itu. Kemudian kalau kita berpatokan umur itu juga, mungkin kita nanam di dataran rendah beda dengan di dataran tinggi, dataran menengah dan mungkin di dataran sekitar antara dataran rendah dan dataran menengah ini juga sudah berbeda-beda gitu. Sehingga patokannya jangan dari umur tapi patokannya dari ciri-ciri panen yang sudah
bagus untuk dipanen tanaman itu gitu. Nah, untuk tadi yang kempes atau enggak itu sebenarnya penting sekali kita pelajari dalam proses budidayanya. Nah, kalau kita banyak memberikan pupuk N biasanya akan cepat kempes gitu. Nah, kalau dengan menambahkan pupuk N yang seimbang biasanya akan lebih awet. Jadi lebih tahan simpan gitu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Ini pertanyaan yang selanjutnya ya dari Pak Heri di Malang. Undang-undang atau permentan apa yang saat ini dipakai acuan untuk melakukan usaha atau mendapatkan izin usaha perbenihan? Mungkin pertanyaan ini boleh saya respon langsung ya. Permentan yang terbaru saat ini terkait untuk mendapatkan dalam hal melakukan usaha dan mendapatkan izin usaha perbenihan itu yang terbaru itu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya nomor 11, kemudian ada PP nomor 05 tahun 2020 juga. Kemudian yang terakhir ada permentan yang baru saja keluar itu permentan 15 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian. Jadi itu satu aturan yang baru. Nanti pada seri-seri berikutnya nanti Bapak Ibu boleh memantau jadwal yang akan kita sampaikan mengenai sosialisasi aturan-aturan dalam hal perbenihan. Demikian, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari anonimus ya, saya yang tidak menyebutkan nama penanyanya. Apa nama varietas bawang merah yang produksinya tinggi dan berumur pendek? Nah, ini mungkin ke siapa nih? Ke Pak Joko atau Pak Denny, silakan Pak. Terima kasih. Jadi memang varietas ini sebetulnya untuk daerah-daerah tertentu berbeda-beda ya. Nah, tapi yang sepanjang pengamatan saya untuk yang varietas yang produksi tinggi dan pendek itu yang ada sekarang adalah batu ijo. Batu ijo itu cepat ya, jadi 55 hari panen biasanya. Kemudian ada sembrani itu juga sama. Tapi itu besar-besar di pasaran kurang tahu atau laku atau enggak gitu. Memang laku sih, tapi apakah di saat mahal mungkin harganya akan bagus gitu. Tapi kalau yang cepat panen memang itu batu ijo, ada sembrani. Tapi yang lain-lain itu standar, jadi 60 harian. Kalau batu ijo itu cepat, apalagi ditanam di dataran rendah. Itu mungkin kalau ada Pak Kepala BPSB menambahkan mungkin. Itu Bu, mungkin terima kasih. Jadi Bapak Ibu, setiap varietas itu, saya menambahkan sedikit ya, setiap varietas itu kan mempunyai karakter masing-masing dan kita tidak bisa menyebutkan varietas A, varietas B karena varietas A mungkin dia cocok di dataran tinggi, dataran rendah. Nah, ada bawang merah ini varietas-varietasnya sudah banyak terdaftar dan kalau terdaftar itu tentunya sudah memiliki keunggulan-keunggulan. Bapak Ibu boleh cek di varietas.net. Di sana ada list varietas-varietas apa saja yang sudah terdaftar. Nah, nanti di sana ada deskripsinya. Nah, di deskripsi itu akan diinformasikan berapa sebenarnya produktivitasnya, di mana dia baik untuk tumbuh, seperti itu ya. Jadi, berapa umurnya? Nah, itu mungkin kita bisa mengambil perbandingannya. Silakan boleh kalau mau cek varietas-varietas yang sudah terdaftar ada di varietas.net. Jadi dilihat saja dicari saja di Google. Demikian ya Bapak Ibu. Kita beranjak ke pertanyaan yang selanjutnya. Sejauh mana prospek penggunaan benih bawang merah biji? Karena kenyataannya banyak petani yang malas menggunakan. Kalau di Brebes, bagaimana cara memperbaiki umbi yang semakin kecil? Ya, demikian. Silakan Pak Joko. Terima kasih. Jadi untuk proses
Untuk ini, untuk prospek penggunaan biji, sebetulnya dari potensi memang itu sangat bagus sih, dari segi kemudahan untuk benihnya, kemudian dari untuk memperkecil biaya benihnya, terutama benih, karena benih ini sangat mahal ya kalau dengan umbi. Tapi memang di lapangan masih belum, petani belum semuanya menggunakan bawang biji ini karena kesulitan-kesulitan yang tadi. Nah, tentunya kita mungkin dari segi Balitza sendiri akan terus mencari teknologi untuk bisa diterapkan penanaman dari biji ini agar lebih efisien dan efektif. Dan memang kuncinya itu sih, kalau petani kalau untung pasti diambil gitu. Nah, kalau prospek pasti ada, tapi memang pasti perlu waktu, karena memang di produksi benihnya juga masih bermasalah, karena di Indonesia itu biaya produksi benih biji itu jauh lebih mahal daripada kalau di luar negeri gitu. Atau nanti kalau memang biji ini udah, teknologinya udah ditemukan untuk produksinya lebih efektif dan efisien, ya tentunya mungkin biji bisa diproduksi di luar negeri gitu, yang lebih murah. Kemudian kita tinggal menanam gitu. Karena kalau seperti itu mungkin lebih mudah gitu ininya. Nah, kemudian untuk memperbesar umbi itu mungkin ini dari, kalau tanam dari umbi ya, karena kalau dari biji biasanya besar sih. Nah, untuk memperbesar umbi itu memang informasinya memang di Brebes itu sudah kurang bahan organik ya. Sudah kurang bahan organik, sehingga sebaiknya petani menggunakan bahan organik. Karena bahan organik itu biasanya kaya unsur mikro dan bisa memperbaiki kesuburan tanah. Saya lihat di Brebes itu jarang pakai bahan organik. Sementara sebenarnya kalau di SOP, produksi bawang merah itu harus 10 sampai 15 ton untuk bahan organik atau pupuk kandang. Nah, mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Joko untuk responnya terhadap beberapa pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaannya masih sangat-sangat banyak ya. Kalau kita selesaikan, sepertinya waktu kita tidak mencukupi. Mungkin akan kita ambil beberapa pertanyaan lagi ya, satu atau dua pertanyaan lagi. Nanti ini sudah memasuki 10.34, banyak sudah banyak yang izin leave karena memang mau beribadah ya. Jadi kita selesaikan saja beberapa, dua lagi pertanyaannya, nanti kita akan tutup, akan selesaikan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini, perlakuan pencegahan apa yang bisa diterapkan pada benih agar tidak terserang penyakit layu fusarium sebelum penanaman atau setelah jadi bibit? Silakan Pak Joko. Terima kasih Bu Lince. Jadi agar tidak terserang fusarium ini tentunya baik di lapangan maupun di gudang ya, karena setelah jadi bibit maupun sebelum penanaman. Jadi yang pertama kembali lagi bahwa benih itu harus sehat. Benih sehat didapatkan ya pasti benih yang bersertifikat, karena di situ diuji baik di lapangan maupun di gudang. Kemudian kalau sudah begitu, tadi di lapangannya setelah ditanam juga jangan bekas dari tanaman bawang merah yang terkena fusarium, baik walaupun sudah lama mungkin ya, sudah lama, hindari itu. Kemudian untuk di gudang, nah saya sarankan kalau ini pakai pestisida.
pakai pestisida agar untuk melindungi. Memang sekarang nggak ada ya bawang merah pakai pestisida karena mungkin nggak tahu itu karena kami sendiri di Palisca nggak pakai itu karena konsumennya nggak menghendaki gitu, nggak menghendaki pakai pestisida. Sebetulnya itu cara yang bagus tuh untuk mengurangi serangan-serangan penyakit gitu. Nah itu mungkin Bu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Joko. Mungkin Bapak Ibu mengenai pembahasan mengenai hama penyakit, nanti mungkin ada seri tersendiri dari perbenihan hortikultura ya, perbenihan perlindungan dari perlindungan hortikultura mungkin akan lebih mengupas tentang bagaimana menangani atau mengatasi serangan-serangan hama dan penyakit. Jadi mungkin di sana akan lebih dalam untuk dikupas. Kemudian ini untuk yang terakhir mungkin ya Pak ya, karena kita akan segera menutup. Ada pertanyaan yang berasal dari Pak Gede. Selain dengan dua cara budidaya ini, apakah bawang merah bisa dibudidayakan dengan cara hidroponik? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi hampir semua tanaman itu bisa dikembangkan dengan hidroponik, termasuk bawang merah ya. Jadi bisa dengan bawang bombay, saya lihat di YouTube itu bisa. Jadi luar negeri pasti kita juga bisa. Dan ada juga yang dikembangkan dengan aeroponik gitu. Aeroponik. Jadi dengan bukan hidroponik, jadi aeroponik yang ininya akarnya di udara gitu, tapi ininya apa? Unsur haranya dengan cara disemprotkan dengan pengabutan. Itu bisa ada lihat saya di YouTube gitu. Sehingga dengan melihat itu bawang merah pun juga bisa gitu. Dengan memakai hidroponik gitu. Ya, itu Bu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Joko. Ini karena waktu ya, kita sudah menginjak di 10.38. Sebelum kita menutup webinar kita hari ini, saya boleh minta ke Pak Joko dan Pak Denny untuk menyampaikan closing statement lah mengenai apa sih yang sebenarnya mau disampaikan, apa yang mau disampaikan di intinya pada webinar kita hari ini. Sebelum kita menutup acara kita hari ini. Silakan Pak Joko. Terima kasih Bu Lince dari untuk di penghujung acara ini. Saya ingin menyampaikan bahwa benih adalah kunci dari keberhasilan kita untuk budidaya bawang merah. Dan benih yang berkualitas itu dibudidayakan dengan cara-cara tertentu sehingga akan mendapatkan sertifikat bahwa benih tersebut berkualitas. Kemudian dalam produksi benih, yang penting kita harus menguasai yang kita produksi gitu. Seperti tadi yang saya katakan bahwa sifat dan kemudian apapun tentang varietas yang kita produksi itu kita kuasai gitu. Biasanya kalau sudah sering mah petaninya lebih tahu dari mungkin dari BPSB atau dari penelitinya gitu. Nah itu yang diharapkan nanti sehingga tugas kami itu tidak berat sehingga, dan untuk mendapatkan benih yang bersertifikat dengan mudah kita dapatkan karena kita menguasai gitu. Nah intinya itu bahwa kemudian untuk produksi benih sendiri nanti yang dari biji memang kami pun masih belajar ya untuk yang dari biji sehingga untuk berkualitas ini mas kita pun masih belajar, masih jauh untuk di situ ya. Untuk maka dari itu ya kami berpesan mari kita tingkatkan produksi bawang merah kita dengan menggunakan benih yang bersertifikat. Karena apa?
penggunaan benih yang bersertifikat ini sangat rendah sekarang, kurang dari 5%. Itu dari survei ya. Sehingga harus kita tingkatkan dan tingkatkan, dan ini untuk kampung hortikultura saya kira untuk bisa dimanfaatkan untuk itu, untuk peningkatan kualitas benih itu melalui kampung hortikultura ini. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Jadi penggunaan benih bermutu itu sangat penting untuk meningkatkan profitas untuk usaha budidaya bawang merah. Terima kasih Pak Joko. Silakan Pak Deni untuk closing statement-nya. Terima kasih, kami sedikit aja karena memang tugas tupoksi kami adalah sertifikasi benih. Jadi memang mari kita galakan tidak hanya untuk varietas ini saja, tapi semua terkait dengan mutu dan kualitas benih tentunya kita harus menggunakan benih-benih yang bermutu dan bersertifikat. Jadi kita harapan kita nanti program-program yang ada di Kementerian Pertanian, terutama Direktorat Teknis bisa melakukan atau menggunakan benih-benih bermutu berkualitas, karena memang benih itu menjanjikan dan benih itu berkualitas. Jadi dengan adanya pemasarakatan benih bermutu ini tentunya nanti akan timbul minat-minat daripada pihak-pihak yang ingin belajar terkait dengan benih bermutu, tentunya itu akan menambah daripada wawasan kita. Jadi sekali lagi, ayo kita sama-sama menggunakan benih bermutu dan bersertifikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deni. Jadi kita mari bersama-sama menggunakan benih bermutu ya, untuk meningkatkan hasil usaha kita semuanya. Baik Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara. Mohon maaf tadi saya diinformasikan oleh Pak Direktur bahwa beliau sekarang harus ke lapang ya. Memang beliau sekarang lagi ada di Boyolali untuk mendampingi Pak Menteri yang sedang kunjungan kerja ke sana, jadi beliau tidak bisa bersama-sama kita hingga akhir acara kita. Maka mohon maaf dengan tidak mengurangi hormat kami. Kami mewakili Pak Direktur untuk menutup acara kita pada hari ini. Semoga acara kita hari ini bermanfaat untuk kegiatan kita semuanya, dimanapun kita berada. Tetap jaga kesehatan. Kita tetap walaupun beraktivitas, kita tetap jaga kesehatan. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu, apabila dalam memandu acara kami mohon maaf, apabila ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Akhir kata kami sampaikan selamat bekerja, salam sehat dan tetap sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu.